Pertandingan playoff kualifikasi Piala Asia 2023 akan menjadi penentuan nasib dan masa depan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pada babak tersebut, Timnas Indonesia akan menghadapi Taiwan pada bulan Oktober mendatang dengan format kandang dan tandang. Pertandingan tersebut bakal menentukan nasib Timnas Indonesia untuk tampil di babak kualifikasi Piala Asia 2023. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Haruna Sumitro, menyebut bahwa Shin Tae-yong merasa percaya diri bisa mengantarkan skuad Garuda lolos dari babak playoff. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu siap dievaluasi oleh PSSI apabila gagal mewujudkan target tersebut. Pada saat pertemuan PSSI dengan Shin Tae-yong kemarin, dia siap dievaluasi dari pelatih Timnas Indonesia bila gagal mengantarkan skuad Garuda ke kualifikasi Piala Asia 2023, kata Haruna, dari situs resmi PSSI. Sementara itu, anggota Exco PSSI lainnya, Endri Erawan, menyebut bahwa persiapan Timnas Indonesia akan dimulai pada pertengahan September mendatang. Ia menuturkan, pemusatan latihan pasukan Merah Putih bakal digelar beberapa pekan setelah bergulirnya Liga 1 2021/2022. Untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia melawan Thailand akan dilakukan pada pertengahan September mendatang, ujar Endri. Jadi, persiapan akan dimulai kira-kira beberapa pekan setelah bergulirnya Liga 1 2021/2022. Ini juga menjadi roadmap terbaru dari Shin Tae-yong, ia menambahkan. Adapun sebelumnya, Shin Tae-yong dan perwakilan PSSI memang telah menggelar pertemuan yakni pada Kamis, tanggal 26 Agustus tahun 2021. Pada rapat itu, terdapat sejumlah hal yang dibahas terkait Timnas Indonesia, termasuk program, evaluasi, serta calon asisten pelatih terbaru. Mengenai aspek yang disebut terakhir, Shin Tae-yong telah mengusulkan 3 nama baru untuk menggantikan 3 asistennya yang mengundurkan diri. Terkait asisten pelatih yang mundur, ada Lee Jae-hong sebagai pelatih fisik, Kim Hae-woon pelatih kiper, dan Kim Woo-jae pelatih teknik. 3 nama yang diajukan oleh mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu yakni Kim Bong-soo, Shin Sang-gyu, dan Zenan Radoncic.